Salam sejahtera sahabat-sahabatku yang dikasihi. Pada kali ini saya coba untuk menunjukkan kepada Anda bagaimana caranya untuk kita menyediakan ibumi mie goreng, yaitu yang dikata original flavor ataupun dalam bahasa Malaysianya perisa asli lah. Kita akan mencuba. Saya tahulah mungkin anda merasakan konten saya ini agak remeh, namun saya bukanlah pakar yang memasak untuk makanan-makanan yang hebat. Maka saya datanglah dengan mengajar untuk memasak mie segera saya, mie goreng segera ibu mie. Seperti biasa, panaskan air di dalam kuali. Kemudian inilah dia packaging untuk ibu mie goreng segera ini. Adalah tunjukkan cara-cara bagaimana untuk anda menyediakan mie goreng segera ini. Amat mudah ya guys. Mula-mula kita mestilah cuma mengeluarkan ketulan mie ini. Saya ni struggling untuk mengeluarkan, saya menggunakan satu tangan saja. Dan saya cuma nak menahan isi yang berada di dalam ini daripada jatuh ke dalam air panas saya di dalam ini. Seperti biasa anda boleh nampak perisa seasoning flavor kan namanya tu. Dan ada paket untuk minyak, vegetable oil dia dan kicapnya juga. Dan ada juga dia letakkan cili kering juga di dalam packaging yang inilah, cili powder dia. Okay guys, kita memerlukan beberapa minit lah, beberapa saat konon untuk kita membiarkan mie yang tadi itu keras agar dia menjadi lembut di dalam air panas yang telah kita masak tadi lah. Nampak tak begitu hebat saya menggunakan chopstick. Berapa kali cuba langsung tidak dapat melekat di atas chopstick saya itu. Kesian kan? Sambil menunggu mie saya untuk menjadi lembut, saya hanya menyediakan dia punya perisa-perisa ini di dalam pinggan lah. Kalau pinggan pun boleh, mangkuk pun boleh. So kita kena keluarkan dia punya bumbu. Berapa itu bumbu saya rasa? Seasoning powder dia dan juga kicapnya dan juga minyaknya juga. Kemudian inilah dia mie yang telah kita rendamkan dalam air panas. Dan air itu kita buang dan kita ambil mie saja, sebab ini adalah mie goreng. Kalau kita letak airnya adalah mie sup. Adalah. Itu pun orang dah tahu, sengaja ajak aku kan. Jadi lepas itu kita gaul-gaulkan dia bersama dengan ramuan. Gaul-gaulkan bersama dengan ramuan, dengan seasoning powdernya, dengan chili powder oil, dosting lah. Biarkan dia sepati dan sekata rasanya. Itulah dia. Ada warna hitam, ada minyak sikit-sikit. Sedap nih guys. Walaupun anda merasakan bahawa cara-cara untuk menyediakan mie goreng segera ini mudah ya guys, tetapi saya ingin mengulanginya lagi. Ya memang betul mudah. Jadi anda boleh lihat saya telah menambahkan telur goreng. Ada orang panggil ini telur mata lembu, telur mata kerbau. Saya pun tak tahu telur mata-mata apalah. Yang hitam-hitam itu saya telah letak kicapnya guys. Yang hitam itu bukannya hangus sebab ada kicap pedas. Untuk mengakhiri rancangan masa-masa saya yang bodoh ini, saya seperti biasa meninggalkan pesanan. Kalau nak makan, masak, beli sendiri. Okay? Beli sendiri dan masak sendiri. Bye-bye.